USD Yen bearish, hati-hati sedang berkonsolidasi. Bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga USD Yen sedang berkonsolidasi. Jika pergerakan USD Yen harga bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 129,96 sampai 130,28 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 128.58. Sebaliknya waspadai jika harga USD Yen terus bergerak ke atas dan menembus level 130.28 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 130.81. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.